usus, babat, dan paru, Bu ya. Ini stok nasi yang kedua, guys. Ush, langsung dua, Bang. Enggak. Enggak, satu-satu aja. Mantap ini, Bro. Mbak, namanya siapa, Mbak? Nesta. Siapa? Nesta. Ini street food rasa bintang 5, guys. Wow, mantap. Ini usus babat, Bu ya? Iya, usus babat. Oh, mantap. Usus babat dan paru, Bu ya. Kalau sehari sekali jual gitu menghabiskan berapa kilo, Bu? 10 sampai 15 kilo, Bu ya. Mantap, Rek. Ini stok sate yang kedua ya, Mas ya? Mantap loh. Ini stok sate yang kedua, Rek. Sekali bakar biasanya berapa, Mas? Berapa tusuk? Nggak pernah ngitung ya, pokoknya pembakarannya penuh gitu aja ya. Mantep, Rek. Baunya langsung semerbak. Langsung berhadapan ya bakarnya ya. Biar cepat selesai gitu, Mas Bro ya. Nah, sip, masuk. Mantap. Mboten nate niku. Nggih. Sampeyan tambahi babat, sampun. Mas, permisi. Babatnya di sini soalnya. Nggih. Wah, seger. Mantap, Bro. Jadi ini sambal khasnya. Oh, mantep. Iya. Oh, mantep. Hey. Ini ayam bumbu bebek, Bu ya? Iya. Mantap, Rek. Ayam bumbu bebek ini. Baunya sedep, Rek. Kasih serundeng. Mantap. Ini tadi manggil dikabar. Mantap. Ini enggak kenali bakat kan? Ini bumbu santennya ya, Mas Bro? Kental banget, Rek. Mantap. Gokil, guys. Ini nasinya udah mau habis loh. Ini stoknya nasi yang kedua. Wah, mantep. Ini nasi stok yang kedua, Bu ya. Oh, biasanya sehari sekali jual berapa kilo, Bu, nasinya, Bu? Alhamdulillah, kadang 30 sampai 45, Bu ya. Alhamdulillah, gokil. Mbak, tanya ya. Mbak, namanya siapa, Mbak? Nesta. Siapa? Nesta. Makasih ya.
ini berarti bumbu yang minta dipisah, Bu ya. Kalau satu porsinya rata-rata berapa, Bu? Kalau sate sama kerawu. Rp11.000, Bu ya. Masya Allah, murah banget, Rek. Babat usnya 13 ya. Masya Allah, murah banget, Rek. Semoga laris manis terus, Bu. Amin. Oh, ini. Ini campur nggih, Pak? Oh, ini babat usnya, Rek. Gokil loh, murah banget, guys. Ngeten iki kalau begini 13. 13, Bu. Ya real ini, Bu ya. Oh. Ini ayam apa, Bu? Ayam bakar. Ayam bakar, Bu ya. Wow, mantep, Rek, bumbunya ya. Oh, sip. Kerawu ayam. Kerawu ayam, Bu ya. Oke. Tadi penuh lho, Rek. Jadi mungkin saya kesini agak telat ini ya. Oke, guys, kita proses pesen ke Bu Habibahnya ya. Lauknya campur-campur nggak apa-apa, Bu ya? Apa-apa. Mantap. Sesuai request, Bu ya. Sesuai permintaan. Asal jangan minta cintanya, jangan ya. Mantap, guys. Ya, makasih, Bu. Lombok bawang, Bu. Sedang aja, Bu. Karena yang pedas itu omongannya si dia, Bu. Oh, mantap, Rek. Oh, mantap, Bu. Yang rekomendasi memang sate, Bu, ya. Biasanya kalau sekali jual satenya menghabiskan berapa kilo, Bu, ayamnya, Bu? Kadang 7 ekor, Bu, ya. Mantap. Oh, 7 kilo. Iya, ya. Semoga laris manis terus, Bu. Barokah dunia akhirat. Cepat-cepat naik haji. Amin. Amin. Iya, betul. Karena doa yang baik itu kembali lagi ke kita, Bu, ya. Betul. Wah. Ini campur mana ini? Pakai ya itu. Pakai kerawu. Pakai bukan itu aja. Ini, ya. Itu. Ya, pakai usus sama babat. Iya, benar. Mantap, Rek. Saya lebih suka paha, Bu. Iya. Jadi kalau di Kentucky itu pilih paha kanan apa paha kiri gitu. Terus pakai itu. Pakai ini, Bu. Usus sama babat ini, Bu, ya. Gokil. Sambel. Terasi. Yep. Mantep, Rek. Campur ya? Campur aja, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Wah, gokil. Babat, usus, paru. Babat, usus, dan paru, Bu, ya. Ada paru yang enak didengerin, Bu. Paru-paru. Bukan. Separuh aku dirimu. Ah, mantap. Wah, sudah gitu aja, Bu. Mantap, Rek. Oke, guys. Satu menu komplit ini yang sudah saya pesen di nasi sate babat khusus Bu Habibah. Jadi sengaja tadi saya tambah-tambah nasi sate, ada babat, paru, dan juga lain-lainnya. Ada juga ayam bumbu bebeknya juga. Mantap. Langsung aja, sebelum makan jangan lupa berdoa, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sengaja nggak saya urap-urap. Wah, mantep, Rek. Seperti ini ya, bismillahirrahmanirrahim. Wow. Saya coba lagi ya. Babatnya. Setelah beberapa kali suapan, yang saya rasakan di babat usus Bu Habibah ini, satu,
dia nggak bau perengus ya, itu nilai plusnya. Nomor 2, soft banget, dia nggak alot sama sekali. Dan yang paling penting itu adalah dia nggak bau perengus sama sekali. Itu yang paling positif di babat atau usus dan lain-lain di dalam perjeroan. Mantap, rekomendasi ini. Saya coba ayamnya. Mantap. Wow. Enak banget. Kategori berani bumbu ini guys. Jujur, ini review jujur ya. Masakan beliau ini kategori masakan yang berani bumbu, sedep, enak, pas banget. Lanjut kita coba ke satenya ya. Kita campur dengan bumbu sate. Wow. Mantap, Rek. Sumpah mantap. Kita campur-campur dengan sambelnya ya. Coba kita mix dari mulai bumbu sate, bumbu babat, dan bumbu yang lain-lain. Oke. Enak banget, sumpah. Langsung dua, Bang. Enggak. Enggak, satu-satu aja. Mantap ini, Bro. Meskipun di pinggir jalan ya, kalau makanannya itu enak kayak gini, itu nggak terasa banget. Sumpah enak ini. Gokil. Saya suka ayamnya ini ya. Dia bumbunya berasa banget. Rasa di ayamnya dia nggak hambar ya. Enak banget sumpah. Saking fokusnya makan sampai belepotan. Enak, sumpah enak. Mantap. A few moments later. Bang, closing, Bang. Oh, udah closing ya? Udah. Saking nikmatnya, Bro, sampai nggak kerasa ya. Oke, guys. Terima kasih buat kalian semuanya yang sudah stay tune di channel saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Karena semua itu gratis tanpa ada biaya. Dan menurut saya, makanan atau kuliner dari Bu Habibah ini berkategori sedap-sedap, enak, mantap. Dari mulai babatnya itu ngeprul, dia nggak bau sama sekali. Ayamnya, bumbunya itu sedap banget, berasa banget. Apalagi bumbu satenya beliau ini, wah, berkategori berani bumbu banget ya. Wajib kalian coba di nasi Bu Habibah Gresik ini. Dan bila kalian punya referensi kulineran unik, menarik, enak, viral, dan lain-lain, bisa komen di bawah ya, jangan sampai lupa. Jadilah orang bahagia, karena orang kaya belum tentu bahagia, dan orang bahagia pasti dia kaya. Sekuntum bunga sepatu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!